Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mau mengganti CDI Yamaha Krypton, karena CDI yang lama ini sudah rusak. Jadi pengapiannya kadang ada, kadang tidak. Sekarang saya mau mengganti CDI pakai ini, CDI-nya Yamaha Vega, Vega lama, sama juga. Sebelum kita pasang, kita harus tahu dulu warna kabel dari motor ini ya, teman-teman. Untuk kabel yang warna hijau dan coklat ini adalah yang menuju ke CDI. Kemudian untuk kabel yang warna merah muda ini sama putih, ini yang ini kabel pulser ini teman-teman. Terus kabel yang warna oranye ini adalah keluaran dari CDI. Untuk kabel yang warna hitam garis putih ini yang menuju ke kunci kontak. Sekarang kita pasang CDI-nya yang baru. Kabel oranye sama hitam ini kita tancapkan di soket ini. Kemudian yang warna kabel yang warna hitam garis putih ini yang menuju ke kunci kontak ini kita tancapkan di sini. Kita ulangi ya teman-teman. Ini kabel yang warna hijau sama coklat ini yang menuju ke CDI. Kemudian kabel yang warna oranye ini sama hitam ini adalah keluaran dari CDI. Kemudian kabel yang hitam garis putih ini yang menuju ke kunci kontak. Kemudian kabel yang merah muda sama putih ini adalah kabel pulser. Sekarang kita coba dulu. Kita coba dulu keluaran dari CDI ini ada pengapiannya enggak, kabel yang warna oranye ini. Kunci kontak di on kan dulu ya. Setelah kita ganti CDI, pengapiannya sangat besar teman-teman. Semoga nanti bisa langsung hidup motornya. Sekarang kita pasang dulu kabel yang warna oranye ini ke coil. Ini adalah keluaran dari CDI.
kita tancapkan dulu. Sekarang kita coba keluaran yang dari koil, apakah ada pengapiannya. Kontak di on kan dulu. Setelah diganti CDI, pengapiannya sudah besar ya teman-teman. Yang dari keluaran dari CDI yang kabel warna oranye ini sudah besar, dan keluaran dari koil juga sudah besar pengapiannya. Sekarang kita pasang cop businya. Businya juga kita pasang. Sekarang kita tengok motornya apakah langsung hidup setelah diganti CDI. Oke ya teman-teman, jadi masalah pada motor Yamaha Gripen ini adalah CDI-nya yang sudah rusak. Oke, sekian dulu video dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.